Hello guys, how are you today? Now we are going to discuss about gerund. What is gerund and what is infinitive? Check it out. Gerund and infinitive. What is gerund and examples? Gerund and infinitive, keduanya adalah kata yang dibentuk dari verb untuk dapat difungsikan sebagai noun. Setelah verb diubah dalam bentuk gerund atau dalam bentuk infinitive, maka ia dapat difungsikan menjadi subject, object, object of preposition and complement subject. Gerund atau kata kerja yang ditambahkan ing adalah kata yang dibentuk dari verb dan difungsikan sebagai noun dengan cara mengubahnya dalam bentuk present participle atau yang kita kenal dengan verb plus ing. Setelah diubah dalam bentuk verb plus ing, gerund memiliki fungsi lainnya noun, yakni sebagai subject, object dari preposisi, bahkan complement of subject. Now, perhatikan contoh berikut. Nah, yang pertama ini ada reading. Reading di sini dia gerund sebagai subject. Yang kedua, sleeping sebagai objek. Yang ketiga di sini ada objek juga sih. Nah, yang ke berikutnya bisa juga diperhatikan ada objek preposisi dan complement subject. Infinitive. Infinitive yang dimaksud adalah infinitive, yaitu pengubahan verb dalam bentuk to ditambah verb one agar bisa difungsikan sebagai noun atau kata benda. To infinitive dapat menjadi subject atau object dan complement of subject. Okay, look at the example. Nah, seperti nomor 1, number 1, to infinitive sebagai subject. Perhatikan ya, dia bisa sebagai subject. Terus yang keduanya, do we want to check up, bisa sebagai object. Nah, yang berikutnya juga seperti itu, ada yang sebagai complement ya. Karakteristik gerund and infinitive. Pada contoh-contoh sebelumnya, gerund dan infinitive memiliki fungsi yang sama dengan noun. Tapi ada hal-hal menarik. Pertama, ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, keduanya masih memiliki makna verb atau kata kerja. Kedua kata kerja atau verb dari gerund and infinitive selalu tunggal. Hal itu karena first, gerund and infinitive masih membawa sifat verb. Artinya, jika ia transitif butuh objek, maka objeknya masih harus disertakan jika ia berkaitan dengan adverb. Adverb atau keterangan. Adverbnya pun masih disertakan. Look at the example. Pada contoh ini, writing berasal dari kata write yang sifatnya transitif atau butuh objek. Itu pula dengan to help dari kata help. Maka and, essay, dan others sebagai objeknya masih harus muncul supaya maknanya itu jelas gitu. Another example, perhatikan contoh ini. Meskipun sleep dan speak adalah intransitif atau tidak butuh objek, tapi dalam konteks kalimatnya, ia butuh penyempitan makna. Tanpa in a chair di dalam kalimat pertama dan politely di kalimat kedua, maka makna kalimat tersebut akan menjadi aneh, yakni tidur membuat punggung saya sakit atau dia itu sulit bicara. Maka in a chair and politely sebagai adverb yang menjelaskan kata sleeping dan to speak harus tetap disertakan. The second, gerund and infinitive setara dengan noun tunggal. Selain menjadi subjek, gerund juga boleh difungsikan sebagai objek. Dengan kata lain, kata kerja yang menjadi sasaran dari kata kerja lain. Tapi tidak semua verb atau kata kerja bisa diikuti oleh gerund, hanya beberapa jenis. Nah, ini adalah daftar kata kerja yang bisa punya objek berupa gerund. Nanti contohnya akan ada setelah ini, di mana kata-kata ini akan muncul sebelum gerundnya. Ketika kita menggunakan verb, objeknya dapat berupa gerund. Contohnya seperti yang di sini ya. Nah, perhatikan aja di sini, ini contohnya. Apa namanya? Objeknya dapat berupa gerund. Kata kerja yang ditambahkan ing. Yang ketiga, gerund sebagai objek of preposition. Gerund juga bisa menjadi objek preposition. Objek of preposition adalah kata yang muncul setelah preposition, misalnya in, on, at, by, for, about, and with. Simak contoh berikut ini ya, perhatikan baik-baik. For, gerund as complement of subject.
yaitu keterangan tentang subjek yang muncul setelah verb-verb tertentu. Nah, gerund bisa menjadi complement of subject dari kelompok verb be, to be. Mereka adalah be, is, am, are, was, were, been, being, be. Perhatikan contoh berikut ini. Infinitive as subject. To infinitive bisa menjadi pelaku dari sebuah verb. Nah, kita perhatikan contoh yang ini tadi sudah dibahas juga. Nah, kita lanjutkan lagi di sini, to have. Nah, di sini dia sebagai subjek ya. To check dia posisinya di awal itu namanya subjek. To ditambah kata kerja gitu. Itu namanya to infinitive. Infinitive as object, to infinitive juga bisa difungsikan sebagai objek. Namun lagi-lagi tidak semua verb transitive bisa diikuti oleh to infinitive, hanya verb tertentu saja yang bisa. Nah, ini daftar-daftar kata-kata yang bisa digunakan gitu. Ketika verbnya adalah salah satu dari kata yang ada di daftar tadi, maka objeknya dapat berupa to infinitive. Contohnya yang ini ya. Nah, tadi udah ada tuh kata choose, decide. Nah, bisa ditambahkan dengan to infinitive. Nah, perhatikan contohnya ya. Perlu diingat, tidak semua verb bisa diikuti oleh to infinitive. Ada kalanya mereka harus diikuti oleh gerund. Ada kalanya juga bisa diikuti dua-duanya. Yang akan kita bahas nantinya ya. Yang ketiga, infinitive sebagai complement of subject. Bisa juga menjadi pelengkap subject atau complement dari subject yang muncul setelah keluarga be, to be ya. Berikut contohnya, nah, perhatikan di sini. Ini ada is terus diikuti oleh to get out. Itu pun yang lainnya ada juga pakai be ya. Begitulah keterangan lengkap mengenai gerund dan infinitive yang perlu kamu ketahui, apalagi jika kamu mau belajar menulis dalam bahasa Inggris. Praktekkan terus ya. Kalau tidak dipraktekkan, nanti lama-lama kelamaan bisa lupa. Any questions? Oke, ya kan? Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar, nanti saya akan jawab ya. This is the exercise. Perhatikan kata yang ada di dalam kurung. Kalian rubah apakah dia nanti berubah menjadi gerund yang benarnya atau ditambahkan to infinitive atau to di depan kata kerjanya ya. Silakan dikerjakan. Whoever does not want to feel the bitterness of learning, he will feel the humiliation of ignorance throughout his life. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Oke, okay? Jadi kita harus belajar.